welcome back to my channel. Video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian produk yang keren banget yang ada di samping aku. Ini dia, Rafflower. Ya deh teman-teman, kita akan unboxing bareng-bareng produk dari Rafflower yang sangat berguna banget buat aktivitas aku nih guys. Kalian tahu kan, aku tuh sering banget loh main game. Nah, game yang aku biasa mainin itu biasanya kan aku pakai beberapa gadget ya guys ya. Kayak misalkan handphone aku yang Android, yang iPhone atau tablet teman-teman. Nah, Rafflower ini banyak banget fungsinya. Jadi, aku mau kasih tau ke kalian kegunaannya apa aja. So, langsung aja kita unboxing. Oke guys, yang pertama ada kabel Rafflower Type-C ke Lightning untuk iPhone, iPad, dan iPod. Nah, teman-teman, aku langsung aja mau unboxing. Kita buka sama-sama ya. Yuk, ini kita buka dari sini guys. Jadi ini masih baru loh. Kita buka. Ini dia guys, kabelnya teman-teman. Wow, keren banget ya guys ya tuh ya kan. Ada penutupnya ini, jadi biar nggak kelit-kelit gitu loh guys kabelnya. Dan aku pengen lihat nih guys. Wow, mewah banget guys warnanya. Model kayak hitam, ada abu-abunya sedikit ya guys ya. Tuh lihat nih guys. Wah, nggak kaku kabelnya teman-teman. Ya kan, elastis banget guys. Kabelnya solid banget tuh teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau ini guys, ikat-ikat kayak gini tuh dia nggak bakalan rusak teman-teman. Nah, aku juga mau kasih tahu ke kalian ya guys ya, kabel ini tuh ya punya fitur yang keren-keren banget. Nah, aku kasih tahu yang pertama ya guys ya. Jadi, kalau misalkan kalian pakai kabel ini teman-teman, pada saat ngecharge gadget kalian, transfer datanya itu berkecepatan tinggi antar perangkat dalam hitungan detik. Keren kan? Nah, terus ya guys ya, yang kedua, untuk kabel ini ya guys ya, sudah bersertifikat. Nah, sertifikatnya itu MFI ya guys. Dan yang ketiga, ini guys, isi ulang kabelnya ini cepet banget yang ngedukung output maksimum 2,4 ampere atau 12 volt. Nah, yang terakhir teman-teman, ini yang paling aku suka deh. Kalian tahu gak sih? Kalau kabel Rafflower ini teman-teman, daya tahannya ya guys ya, bisa 100.000 kali lebih uji tekuk kabelnya guys. Yang kayak tadi aku bilang nih ya, mau aku tekuk-tekuk kayak gimana pun guys, mau kalian linting-linting kayak gini, wah gak bakal rusak deh teman-teman. Biasanya kan, kalau kabel yang charge yang biasa aku pakai ya guys ya, itu tuh cepet rusak banget guys. Bahkan bisa kayak apa tuh, kabel listriknya tuh kan kelihatan gitu. Kabel listriknya maksudnya. Tapi kalau ini gak karena solid dan mewah banget, jadi bakal kokoh banget sih guys. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa aja fitur kabel yang keren banget dari Rafflower ini. Jadi teman-teman, kalau kalian penasaran sama harganya, kepo kan? Nah, teman-teman, untuk harga kabel Rafflower ini harganya Rp169.000 setelah diskon ya guys ya. Gokil banget kan? Keren loh teman-teman. Nah, selain ini ada lagi guys yang mau aku kasih lihat ke kalian. So, lanjut lagi ke produk berikutnya. Selanjutnya yang kedua ada Rafflower Desktop Charger USB 40W. Langsung aja kita buka sama-sama ya teman-teman. Kita lihat nih isinya apa aja. Tada, ini dia teman-teman. Wah. Jadi kita pertama kali akan mendapatkan ini apa sih? Oh, kartu garansinya guys. Mini-mini banget bunyinya ya teman-teman. Terus di sini juga ada buku panduannya ya guys ya. Jadi kalau kalian nggak tahu cara pakainya, kalian bisa lihat aja. Dan kita dapat juga kabelnya. Terus ini, coba kita lihat. Ini dia chargernya teman-teman. Wow, lihat guys. Ada 4 port loh teman-teman. Nah, ini tuh berguna banget ya guys ya. Kayak aku nih kan punya beberapa device ya guys ya, atau gadget yang biasa aku mainin buat main game. Ini berguna banget guys, jadi bisa ngecas semuanya. Oke, lanjut lagi. Aku mau lihat di sini aku dapat apa lagi ya guys ya. Kita buka sama-sama. Ada tulisannya UK-nya guys. Jadi ini tuh, oh ini chargerannya teman-teman, untuk di kalian kalau misalkan traveling ke luar negeri pasti kan beda colokannya guys. Kalau di Indonesia kan colokannya kayak gini guys. Coba aku buka dulu ya. Tuh ya kan teman-teman, lihat deh. Panjang banget kabelnya. Oh my god. Ini sekitar berapa ya guys? 1,5 meter deh teman-teman. Sama kayak tadi tuh guys, yang kabel USB yang tadi aku kasih lihat ke kalian tuh sekitar 1,2 meter, tapi ini lebih panjang lagi. Terus di sini jadi kalian bisa gunain, ini kan 3 ya guys ya tadi. Dan kalian bisa colok ke sini deh. Coba kita coba. Tuh kan bener guys, langsung guys. Ini kan untuk UK ya teman-teman. Coba kita lihat lagi. Nah, ini untuk yang di Eropa nih guys. Coba kita lihat. Tadah, ini dia guys. Wah, komplit banget ya. Baru kali ini loh teman-teman aku tahu chargeran yang bisa langsung mencakup buat yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri ya teman-teman ya tuh. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi untuk gimana sih caranya ngecas kalau di luar negeri. Nah, ini solusinya teman-teman, pakai Rafflower. Jadi teman-teman,
teman-teman, charger ini tuh kuat banget loh buat ngecas 4 tablet sekaligus. Ya tadi aku bilang guys, lihat kan colokannya ada 4 gini loh teman-teman tuh. Nah, ini juga teman-teman, outputnya maksimum 2,4 ampere per portnya atau outputnya totalnya 8 ampere guys. Jadi kuat banget. Nah, terus guys, aku mau kasih tahu nih harganya. Pasti kalian penasaran, Kak, selengkap ini berapa sih harganya? Harganya itu teman-teman 199.000 setelah diskon. So guys, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja cek linknya di Tokopedia. Nanti aku taruh di deskripsi video ini ya. Dan kita lanjut ke produk selanjutnya yang terakhir. Yang ketiga, ini dia teman-teman, Raflower USB Fast Charger. Langsung aja kita unboxing teman-teman. Kita lihat nih ya guys, ini beda dari fast charger lainnya teman-teman. Seperti biasa ada buku panduannya guys, walaupun sekecil ini teman-teman. Jadi kalian biar tahu. Nah, ini dia guys yang bikin beda dari fast charger lainnya. Kalian bisa lihat di sini ada dua port ya guys ya. Jadi kan kalau sekarang handphone itu ada yang untuk kabel chargernya itu Type C ya guys ya, sama yang USB. Nah, ini di Raflower itu disediain teman-teman, ada yang untuk Type C sama yang untuk USB-nya juga. Jadi ada port USB C dan USB A. Nah, fitur charger ini di antaranya juga guys keren banget loh, pengisiannya cepet banget 20 watt untuk iPhone 12 melalui port USB C bisa juga mengisi 50% dalam waktu 30 menit aja. Nah, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian. Kalian ingat gak sih guys, handphone yang selalu aku gunain untuk main game? Ini dia guys, ini dia handphone yang selalu aku gunain. Nah, biasanya itu kan aku ngecasnya kabelnya kebetulan ini Type C ketemu Type C guys. Nah, jadi kita langsung coba aja ya. Pasang di sini teman-teman. Jadi aku pasang di sini yang di atas. Jadi aku colok ke sini juga. Terus aku kan juga punya lagi nih guys, handphone iPhone. Cara, tapi tetap pop it ya. Nah, ini kebetulan masih kabelnya ada yang USB ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung cas bersamaan teman-teman. Ini aku langsung pasang aja. Terus ini kita colok lagi tuh ya kan, bener kan guys, efisien banget, langsung bisa ngecas dua sekaligus teman-teman. Nah, kita langsung cobain aja kalau gitu. Kita langsung casin, aku tarik dulu aja guys ya. Di sini aku udah sediain kabelnya, kita langsung cobain. Nah, lihat teman-teman tuh ya kan, mereka langsung isi secara bersamaan guys. Tuh ya kan, bisa lihat nggak guys, tuh ya kan. Tuh bisa langsung ngisi, asik. Jadi nggak perlu capek-capek deh. Jadi nggak banyak-banyak charger gitu guys. Nah, pakai Raflower ini jadi lebih efisien. Jadi benar kan bisa untuk dua port sekaligus untuk handphone Samsung Note 20 Ultra aku dan iPhone guys. So kalau gitu teman-teman, aku juga mau kasih tahu ke kalian untuk fast charger ini ya guys ya. Output USB-C nya itu 20 watt dan USB-A nya itu 10 watt. Jadi guys totalnya itu 30 watt dari dua port ini ya teman-teman ya. Terus guys, untuk fast charger ini juga sudah bersertifikat MFI. Keren banget kan teman-teman? So, aku mau kasih tahu ke kalian nih, harganya berapa sih? Jadi guys, karena ini harganya lagi first sale di Tokopedia, harganya itu 199.000 setelah diskon ya guys ya. Wow, kalau aku sih langsung buruan beli guys, karena ini berguna banget loh, langsung dua per sekaligus teman-teman. Dan aku mau kasih tahu ke kalian ya guys ya, harga yang tadi aku sebutin tadi 199.000 itu lagi flash sale loh guys di Tokopedia. Nah, itu ada tanggal khususnya teman-teman, dari tanggal 25 September sampai dengan 30 September. So guys, tunggu apa lagi? Yuk, langsung buruan beli. Nanti aku taruh link untuk pembeliannya itu di deskripsi video ini ya. So, teman-teman, itu dia hasil unboxing dan review produk dari Raflower kali ini. Gimana? Keren banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Tokopedia karena lagi ada promo flash sale guys. Mulai dari tanggal 25 September sampai 30 September 2021. Jadi nanti aku taruh link produknya guys di deskripsi video ini ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung beli ya teman-teman ya, daripada kehabisan. Kalau gitu teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.